Soalan, adakah setiap ucapan yang keluar dari mulut seorang ibu atau ayah yang nyanyuk itu Allah makbulkan, khususnya ucapan yang tidak elok? Tak, insyaAllah tak. Tidak nyanyuk, ibadah untuknya tidak ada. Jadi kadang-kadang dia keluar macam-macam kata. Tidak. Apa yang terbaik adalah sebelum dia sampai ke tahap itu, apa amalan anak itu buat kepada dia. Kalau dah memang kita buat daripada awal pun benda yang tak elok pada dia, dia nyanyuk, dia sebut benda tak elok kat kita, insyaAllah lah jadilah juga. Tapi daripada awal kita layan dia dengan sangat baik, tiba-tiba dia nyanyuk, dia sebut benda yang tak baik, dan kita tahu kita dengan Allah dah buat yang terbaik untuk mak kita ini, maka Allah maha mengetahui dan Allah tidak mengenai dan tak menzalimi hambanya. Yakin? Ya? Bagaimana cara paling baik untuk melayani ayah yang sudah tua tapi masih melakukan dosa besar, tidak solat dan sebagainya, sehingga kan anaknya hampir kecewa untuk membaiki diri ayah tersebut dan hanya membantu ayah tersebut dari makan minum sahaja? Anak-anak yang dirahmati Allah, jangan kecewa. Jangan kecewa. Allah tidak melihat apa yang ayah tu jadi pada hujungnya. Ayah tu tinggal dosa besar ke baru anak tu berjaya? Tak. Kejayaan anak itu untuk membantu bermula sejak anak itu mencuba nak bantu. Bila dia stop nak bantu ayah dia, tak ada dah kejayaan untuk dia. Satu. Yang kedua, kecewa ini hanya syaitan. Syaitan je yang kecewa, kita tak kecewa. Kita tidak kecewa, orang Islam tidak kecewa dengan rahmat Allah. Tidak langsung-langsung Allah akan meninggalkan barang siapa yang kecewa dengan rahmat Allah. Barang siapa yang berpaling daripada rahmat Allah, Allah akan tinggalkan. Tapi untuk orang yang benar-benar berpegang kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah tak akan pernah biarkan dia. Apa yang anak boleh buat, bantu ayah dari segi makan minum, selagi boleh nasihat-nasihat. Nasihat yang bagaimana? Selama ni nasihat kita panjang berjeda, tak dengar pun. Ayah memang tak ambil, tiba pun tak pun. Sesekali balik pegang tangan ayah, nasihat berbentuk doa. Ayah, saya doa Allah bukakan hati ayah untuk solat lima waktu kat masjid. Dengan muka manis ni, tak payah buat muka yang kelat, risau, muka yang macam kecewa, sakit hati, geram. Tak payah, buat muka manis. Saya doa sangat Allah bagi pahala berlipat-lipat ganda untuk ayah. Allah lembutkan hati ayah. Saya doa sangat ya Allah. Saya doa ni nak balik jumpa ayah. Setiap kali nak jumpa, pegang tangan ayah, doa sedemikian kat ayah. Ayah, okey. Tepuk bawah ayah. Ayah jangan. Kalau kita dah biasa bercakap, contoh kita pun dah tahu ayah buat apa-apa. Ayah jangan buat dah apa-apa dosa yang Allah tak suka ayah. Ayah orang baik. Simple, pendek. Itulah cara menegur. Menegur ni bukannya tazkirah panjang, kita jadi. Menegur ni adalah muka manis. Menegur ni adalah cakap pendek. Menegur ni adalah dalam bentuk doa, dalam bentuk gurau senda yang baik, yang bukan untuk perli. Dan kemudian baca Yasin khas untuk ayah. Setiap hari Yasin. So, saya teringat satu peristiwa sepasang suami isteri ni. Ayah dia langsung tak solat. Ini buat dosa-dosa besar. Mak ni pujuk ayah ni untuk solat sampai dia penat, dia tak larat, tapi dia tetap yakin dengan Allah. Tapi akhir hayat, ayah ni tetap tak solat juga. Sampai hujung hayat ayah ni memang tak solat. Tapi anak mereka yang ramai, 4 orang kalau tak salah Ustazah, semuanya hafiz Quran. Macam mana mak ni buat? Rupa-rupanya sampai ke tahap mak ni fikir macam ni. Ya Allah, kau je yang memegang hati hamba-hambamu ya Allah. Aku tak daya ubah hambamu ya Allah. Aku serahkan urusan dia kepada engkau ya Allah. Aku akan usaha berdoa, aku akan usaha membantu sampai akhir hayatnya ya Allah. Jadi mak ni tetap layan ayah tu dengan elok, tetap siap makan, tetap berdoa, tetap cakap baik, tetap ingatkan dia kepada Allah. Dan paling utama, mak ni jaga anak-anak sungguh-sungguh untuk jadikan mereka hafiz-hafizah. Walaupun ayah tu tak solat, mak dia berjuang sungguh-sungguh dan yakin dengan Allah. Sebab tu perjuangan tu kalau dapat dua-dua orang, lebih hebat, lebih mantap. Tapi bila dapat seorang, maka susah, tapi mak ni kuat semangat. Jadi apa Ustaz sebutkan dekat sini, kita tidak boleh mengubah siapa-siapa. Allah sahaja yang boleh mengubah. Jangan kecewa. Doa dengan Allah. Kalau sedih, baca Yasin. Doa banyak-banyak, jangan marah. Allah sedang menguji ayah, sepatutnya kita sedih sebab Allah tengah menguji ayah. Allah uji kita juga, sabar kita. Pakai-pakai
baca Yasin. InsyaAllah bila kita yakin, Allah bagi jalan keluar.